teman-teman, nama saya Jovelin. Saya ingin membuat puding Oreo. Nah, teman-teman, teman-teman lihat saya ya. Oke. Jadi juru kamera. Terus masukkan gula deh. Tiga. Penuh deh. Ya, sekali lagi. Ini prosesnya, Miss. Puding susu mangga. Ini sudah jadi jelinya ya, Miss. Rata. Apa nadia? Satu-satu, pelan-pelan, dikit-dikit. Tapi dikit-dikit. Dikit-dikit. Nah, gitu loh. Masukkan yang satu lagi. Hai Miss, hai teman-teman. Besok market day saya akan menjual cilok. Ini dia bahan-bahannya. Tunggu besok ya. Limang sangrai kacang. Teman-teman, malam ini aku dan mama ingin membuat project P5 untuk market day besok. Buat besok. Kami mau buat salad buah. Bahan-bahannya apa aja? Apel, pir, anggur, mayones, yogurt, keju. Ini ininya belum. Melon, susu kental manis. Selamat pagi teman-teman. Kami mau membuat risol bihun wortel. Bahan-bahannya bihun wortel yang sudah ditumis, kulit lumpia,
dan terigu. Pertama-tama, kayak udah tahu kan caranya ya? Ini apa, Mak? Ntar dulu deh. Ini apa? Indomie, ntar dulu. Pertama-tama, olesi pinggir kulit lumpia. Ini udah sakit, Mak. Iya, bentar. Kulit lumpia. Ini makin cantik. Dengan kulit wortel. Masukkan bihunnya. Abis-abisin ininya. Abis-abisin. Mau ada semua, Mak. Terima kasih. Selamat pagi. Aku akan membuat sebuah, tapi aku akan mendadak karena supaya buah-buahnya masih segar. Dan ini ada agar yang semalam dibuat. Ini bahannya dari nutrijel dan gula. Ini ada melon yang akan dicampur, yang akan dipotong-potong dan dicampurkan, dan pepaya dan apel. Nanti buah-buah ini akan dipotong dan dimasukkan ke dalam cup dan akan dicampur dengan susu. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Balik kan? Pasang. Ya, anak-anak sudah mulai menyusun untuk kewirausahaan. Mereka buat sendiri bersama orang tuanya. Terus sekarang belajar menjual. Nanti dikasih. Jualan apa, Pak? Hah? Jualan apa? Nah, ini jualan apa nih? Kalau ini, oh belum datang, ada yang belum datang. Salad buah. Jualan apa, Bu? Salad buah. Mana ini? Salad buah. Nih, Cheryl, Teh. Ada yang sibuk, ada yang masih di kelas. Mau jualan, Pak, sini beren, Pak. Iya, bentuk U di sini nih, sini. Situ semua nanti ada anak TK. Ada gunting, Mem? Gak ada gunting? Gak ada gunting. Bis. Oh, nanti diambilin. Semangat ya, semangat ya. Pelanggarnya baru satu. Yang belinya baru saja. Bilang dong sama ini. Beli dong, Bu, semuanya gitu. Ah, ini ada langganan lagi. Beli, Bu, gitu, ayo. Penjual. Penjual. Miss, ayo beli. Oke. Pak Ahmad gak beli. Ayo, Mem. Tawarin anak-anak. Ayo ditawarkan. Ayo dibeli, Mem. Ada uang saya yang beli. Ada yang makan punya sendiri. Oh, Nail udah beli. Uangnya mana? Udah? Udah dikasihin uangnya? Tadi nih dikasih si Felix. Oh iya. Oh, keren. Tuh, beli dua lagi. Taruh situ uangnya, Nail. Wah, Nail jualannya laris. Mikoma. Dah. Yuk. Sabar ya, Nail.
pasti ada yang beli. Beli, beli. Beli. Beli, Miss. Beli, Miss. Ya. Gurunya suka. Masalahnya 2000-an. Aduh. Sabar ya. Kakak-kakaknya belum datang. Yose, geser sini aja. Geser, itu biar gak kepanasan. Kamu geser. Beli, 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 beli. Beli, beli. Kok gak dibayar, udah 45 dah. Udah 45? Udah lho, udah pada selesai dah itu. 40 tuh. Oh. Siapa yang gak itu jualan? Enggak, si Gibran udah gak ada. Cuma si Bana yang beli. Sudah ada beberapa anak yang laris. Laris? Abis? Laris, laris. 30.000. Hebat. Hebat. Masih ada juga sih yang tersisa. Bayar bang, bayar. Gak boleh salah ngambil. Bayar. Beli layar tuh. Udah beli. Ini goreng. Laris manis. Ini lagi kegiatan wira usaha anak kelas 1. Ini jual apa ya? Ini jual roti coklat, jual gorengan, jual cilok. Beli apa, Miss Jen? Aku mau jajan yang banyak. Ayo, jajan ya. Ayo, ini donat. Ini sepi pengunjung karena yang jualan diam saja. Ah, ini semangat jualannya nih, semangat. Ini semangat sekali jualan. Ini lagi menunggu pembeli. Terus ini lagi menunggu juga pembelinya. Ini lagi menunggu. Ini tinggal sedikit dagangannya. Sisa 4 lagi. Saladnya laris manis. Halo Bella. Ini udah habis sop buah. Habis udah sop buah. Siapa ini yang habis ini namanya? Siapa ini? Cheryl udah habis sop buah. Puding masih banyak. Ini juga puding. Ayo semangat panggil.